Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Mengapa Nabi dan Rasul juga merasakan sakitnya sakaratul maut? Dalam berbagai kesempatan telah membahas tentang kesaksian para Nabi akan sakitnya ketika dicabut nyawa. Nabi Ibrahim ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rasa sakit dicabutnya roh mengatakan bahwa rasanya seperti kain basah yang disetrika. Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitab Ar-Riayah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai kekasihku, bagaimana kamu merasakan mati?" Nabi Ibrahim menjawab, "Kematian bagiku seperti setrika yang sangat panas, yang digosokkan pada kain wol yang basah, sehingga kain wol tersebut kering seketika." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata, "Sesungguhnya kami telah memudahkan kematianmu." Begitupun Nabi Musa alaihi salam yang merasakan sakitnya ketika dicabut nyawa seperti burung yang dipanggang hidup-hidup. Diceritakan bahwa ruh Nabi Musa sampai kepada Allah, maka Allah berkata kepadanya, "Ruh Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan mati?" Ruh Nabi Musa menjawab, "Kematian yang kurasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan." Diceritakan bahwa ruh Nabi Musa sampai kepada Allah, maka Allah berkata kepadanya, "Ruh Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan mati?" Ruh Nabi Musa menjawab, "Kematian yang kurasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan." Artinya para nabi dan rasul pun juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Pertanyaannya, mengapa para nabi dan rasul yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus merasakan sakitnya sakaratul maut? Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah memberikan penjelasan tentang mengapa para nabi dan rasul juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Imam Qurtubi mengatakan, agar mengetahui setiap makhluk tentang pedihnya kematian, dan bahwa kematian itu perkara yang tidak diketahui. Imam Qurtubi menjelaskan ketika para nabi dan rasul menceritakan tentang pedihnya mati, maka manusia menjadi mengetahui bahwa setiap orang yang meninggal dunia akan merasakan pedihnya kematian kecuali orang-orang yang mati syahid. Selain itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meninggikan derajat dan melipat gandakan balasan bagi mereka. Imam Qurtubi menjelaskan para nabi dan rasul adalah manusia yang paling berat cobaannya. Karena itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba para nabi semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan dan mengangkat derajat mereka. Cobaan yang diberikan kepada nabi bukan merupakan azab, tetapi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menyempurnakan ketinggian dan kemuliaan mereka. Itulah tadi jawaban tentang mengapa para nabi dan rasul diberikan rasa sakit saat-saat sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.